turun gunung ini. Senior-senior kedokteran banyak sekali. Pak Sujail ini yang sudah putra putri beliau dari kedokteran sekarang ada 492 dari yang kita sebelah. Yang totalnya nanti kita akan menurunkan 3.305 mahasiswa lulus sebenarnya. Yang lulus hari ini akan sementara berubah. Di sini tim ini akan memberikan bekalan materi bagi calon dokter yang baru. Jadi Ines Beruli, Dio, saya selalu nanti kami mau akan memberikan tema sekalian bagi peserta, bagi kami penyelenggara peraturan kami di desa. Memang ada apa dengan peraturan kedokteran? Ada mobilisasi besar-besaran dari pembina masyarakat dan orang. Terima kasih sekali lagi salut untuk Pak Haridan dan teman-teman yang berserta Bapak sekalian, karena kita ingin meningkatkan kualitas pelaksanaan KKN BBM, tetapi juga manajemen pelaksanaan program-program KKN itu nanti yang terlibat di desa. Kredibilitas universitas budaya namanya integritas di masyarakat. Julianus Kers, 5.000 mahasiswa tidak kurang dari 900 sekian atau 1.000 sekian. Apakah pelaksanaan KKN mereka? UBM sangat berisik dia mengirimkan pasukan ke desa-desa. Ada beberapa kita-kita yang makanya tidak terjadi. Jika masing-masing dibanding berbeda, padahal produknya sama. Saat ini pemasarannya masih sangat dangkal. Pemasarannya hanya sifatnya lokal. Kami mengupayakan ada satu aplikasi untuk bisa membantu swalayan online. Jadi ingat, barang-barang produksi yang dipasarkan di apa namanya pusat dari sehingga nanti pengguna jasa ini akan membuka olahan dan sebagainya dan jumlah yang dipasarkan isi keuntungan sepenuhnya itu ada di tugas sama tim yang bisa kita kembangkan desa apakah itu mandiri maju dan sebagainya itu adalah dari mahasiswa-mahasiswa yang berbasis ini. Jadi desa itu tidak, menurut kami, desa tidak perlu melakukan